Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama ASR Sevlog. Pagi ini saya mau numis teri sama labu siam. Menu favorit, menu kesukaan, gampang bikinnya, simpel, enak rasanya. Selanjutnya, mari kita masak. Siapkan penggorengan dengan beberapa sendok minyak goreng ya. Boleh 3 sendok atau menurut selera. Masukkan bawang putih. Di sini saya bawang putihnya pakai 2 siung bawang putih ya. Kita tumis terlebih dahulu, terus masukkan bawang merah. Bawang merah di sini saya pakai kurang lebih 3 butir bawang merah ya. Ditumis-tumis sampai harum dan terus dibalik supaya tidak gosong dan matang merata. Masukkan juga cabe. Di sini cabe saya pakai beberapa biji saja. Ada cabe hijaunya juga saya pakai 1 biji cabe hijau. Sambil terus dibolak-balik ya, supaya tidak gosong dan matang merata. Masukkan terinya. Ini terinya saya goreng bersama bumbu ya. Saya goreng bersama bumbu di sini, tidak digoreng tersendiri. Saya gorengnya beserta bumbunya di sini, jadi tidak terlalu keras. Sambil terus dibolak-balik supaya matang merata dan mendapatkan wangi atau harum dari masakan tersebut. Ini masaknya sangat simpel ya, sederhana, tapi enak buat makan. Masukkan labu. Labunya sudah saya iris-iris dan sudah saya remas-remas dengan menggunakan sedikit garam. Terus diaduk dan dibolak-balik supaya merata. Tambahkan gula secukupnya. Garam, penyedap rasa, terus diaduk, dibolak-balik supaya merata. Bumbunya di sini menurut selera saja ya. Yang mau asin boleh ditambah garamnya. Di sini saya cukup memakainya 1/4 sendok bebek ya, sendok bebek atau sendok makan tapi yang kecil. Di sini cukup sebentar saja masaknya karena supaya hasilnya masih kriuk-kriuk. Ini sudah matang, siap untuk dipindahkan ke piring. Ini dia hasilnya masakku hari ini, tumis teri juga labu siam. Menu sederhana tapi rasanya luar biasa. Masak sehari-hari.
Yang penting enak buat makan, enak makan. Terima kasih buat sahabat semuanya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe yang baru menemukan channel saya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum.